Perkenalkan, nama saya Yu. Saya datang ke sini karena saya merasa sesak dan juga pusing udah beberapa bulan ini. Cuman baru ada waktu datang ke sini karena banyak begitu tugas kuliah, jadi baru datang ke sini. Oke. Sekarang bagaimana keadaannya? Keadaannya mulai agak membaik, cuman masih ada rasa-rasa sesak napas juga kena asap yang udah lama banget. Sejak kapan sih kamu merasakan tidak enak atau sesak napas? Sekitar dua bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu? Iya. Jadi kamu merasa terbantu dengan adanya rumah oksigen ini? Iya, terasa terbantu, dan di sini juga pelayanannya baik dan ramah-ramah orang. Nama saya Muhammad Ipandi. Tempat tinggal Jalan Dr. Murjani, Gang Sri 45 RT 3. Ini sesak napas, batuk, kepala pusing, sering bersin-bersin itu nah. Jadi apa namanya itu? Karena kita kada memiliki BPJS segala macamnya itu nah. Jadi kada bisa berobat. Nah, mumpung ada katanya ada gratis ini waktu ini nah. Baru ke sini. Sejak kapan Pak sakitnya? Oh, sebulan lebih udah. Jadi sakit banget ya, Pak? Sakitnya nah, kalau sudah karena sesaknya waduh bukan main. Sepertinya kalau misalnya menjerit-menjerit istilahnya itu ke apa? Kesesakan napasnya itu. Terima kasih. Namanya Sabaria. Agak pusing sekali kepalanya sama sesak napas dada itu sesak. Sakit banget ya? Iya, sakit sekali, harus istirahat. Gimana napasnya itu agak pendek-pendek gitu. Terus menyerang agak di bagian kepala bagian belakang. Setelah dioksigen lebih baik tuh? Ya, agak mendingan tuh, tapi kan enggak langsung hilang gitu ya. Pelan-pelan aja berkurang itu sakitnya. Iya. Yeah.